Halo semua, saat ini Gidul Official sedang berada di Klaten, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk berziarah ke makam dari Sunan Bayat, sekaligus melihat bangunan gapura di sepanjang jalan makam yang konon memiliki toleransi agama yang tinggi. Langsung saja yuk, ikuti video kita berikut ini. Kurang lebih 10 km dari pusat kota Klaten, terdapat sebuah destinasi wisata religi kompleks makam Sunan Bayat yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Seperti namanya, kompleks makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Sunan Bayat beserta keluarga dan kerabatnya. Sunan Bayat atau Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandan Aran merupakan Bupati Semarang pertama dan merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Sunan Bayat sendiri merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di Tanah Jawa selain Wali Songo. Makam Sunan Bayat berada di atas bukit. Pengunjung yang hendak ke makam beliau ada dua pilihan. Yang pertama dengan berjalan kaki, menaiki puluhan anak tangga untuk sampai ke makam, atau bila tidak ingin berjalan kaki, pengunjung bisa menggunakan jasa ojek yang sudah tersedia dengan tarif Rp10.000 per orang. Dan kali ini, kita memilih berjalan kaki menaiki puluhan anak tangga. Di kanan dan di kiri terdapat kios-kios para pedagang baju, souvenir, serta oleh-oleh, sehingga membuat pengunjung selama perjalanan tidak merasa melelahkan. Jejak toleransi beragama yang tinggi bisa dilihat dari gapura di kompleks makam ulama besar tersebut yang mengadopsi bentuk candi terbelah atau model candi bentar Jawa Timur dan model Mataraman. Ada 8 gapura di kawasan pemakaman kuno ini yang ditata berurutan sebagai jalur pintu masuk ke makam. Gapura pertama bernama Gapura Segara Muncar berada di paling bawah di lahan parkir area wisata tersebut. Gapura ini berbentuk candi bentar dengan bahan blok-blok batu putih dan ornamen di sudutnya. Gapura setinggi sekitar 3-4 meter ini masih terlihat utuh. Tengah gapura masih digunakan masyarakat melintas meskipun sudah dibuat gapura baru di sisi timurnya. Di utara Gapura Segara Muncar, terdapat gapura sejenis dengan nama Gapura Duda yang berbahan batu putih campuran batu bata merah. Satu sisi gapura masih merupakan bangunan asli dengan lubang-lubang korosif di batu putih dan batu batanya. Lepas dari Gapura Duda, setelah menaiki puluhan anak tangga, terdapat Gapura Pangrantunan di halaman pertama makam. Gapura tersebut sama dengan Gapura Segara Muncar, baik bentuk maupun bahannya. Setelah melewati Gapura Pangrantunan,
terdapat gapura sinaga model Mataram beratap dan diplester tembok setinggi sekitar 3 meter. Gapura tersebut berbentuk padu raksa, bukan lagi berbentuk candi bentar. Setelah gapura sinaga, terdapat gapura panemut dan gapura pamuncar. Dua gapura tersebut sama bentuk dan bahannya dengan gapura segara muncar dan gapura pangrantunan, tetapi lebih jauh, lebih menjulang tinggi sekitar 7 meter yang nampak sangat indah. Semakin mendekati gedung utama makam Sunan Pandan Aran atau gedung Inten, masih terdapat gapura Balai Kencur dan Prabayaksa. Gapura bertembok ini sama dengan gapura sinaga berbentuk padu raksa, tetapi memiliki pintu. Salah seorang juru kunci makam menyatakan gapura di kompleks makam tersebut masih mengadopsi gaya era Hindu, terutama di 5 gapura utama. Dari gapura segara muncar, duda, pangrantunan, panemut, dan pamuncar itu membuktikan Sunan Bayat menghargai masyarakat yang beragama Hindu seperti di makam Sunan Kudus sehingga toleransinya sangat tinggi. Sebelum memasuki bangunan utama makam, terdapat tempat khusus untuk membakar dupa atau kemenyan. Setelah itu, pengunjung akan melalui tangga yang terdapat pintu 3. Disebut pintu 3 karena terdapat 3 pintu kosong atau tanpa daun pintu, yang merupakan pintu terakhir sebelum memasuki bangunan utama makam. Di depan 3 pintu, terdapat 2 gendong bernama gendong sinaga, yang airnya dipercaya memiliki karomah, sehingga banyak pengunjung yang mengambil air dari gendong ini untuk diminum, cuci muka, ataupun dibawa pulang. Di atas pintu 3, barulah pengunjung akan memasuki bangunan utama makam Sunan Bayat yang disebut dengan Gedong Inten. Makam utama Sunan Bayat atau Gedong Inten berbentuk seperti rumah joglo yang di dalamnya terdapat cungkup makam untuk makam Sunan Bayat. Ketika memasuki kawasan makam utama, pengunjung akan melewati pintu kecil dan sempit seperti rumah joglo pada umumnya yang berfilosofi untuk menghormati pemilik rumah. Dalam hal ini adalah makam-makam yang ada di dalamnya, termasuk makam Sunan Bayat. Selain makam Sunan Bayat, di sini terdapat pula makam tokoh-tokoh lain, di antaranya Ki Ageng Giring dan juga makam Kiai Dambu Awang. Ada mitos yang menarik. Konon katanya, bila ada pengunjung yang merentangkan tangan di atas makam Kiai Dambu Awang dan bisa menyentuh kedua nisannya, maka apa yang diharapkan bisa terkabul. Akan tetapi semua tergantung kepercayaan masing-masing. Demikian tadi ziarah kita ke makam Sunan Bayat atau Sunan Padang Aran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.